kami ini patriot olahraga. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya di Fitness Komedi. Kali ini saya akan berbagi pengalaman variasi ke-6, yaitu latihan leg extension. Fungsinya untuk membantu definisi otot depan, paha depan seperti ini. Nah, ini fungsinya latihan leg extension buat membantu definisi otot bagian depan, terutama yang di atas lutut ini nih. Nah, seperti ini. Ayo kita ikuti latihannya seperti apa. Kita mulai dari beban ringan dulu, 5 keping. Set pertama biasa, hitungannya 12 kali atau 12 kali angkatan. Posisinya seperti ini. Sebetulnya ini ada 3 variasi. Kaki yang pertama seperti ini nih. Boleh seperti ini nih. Yang pertama seperti ini. Ada juga yang seperti ini. Ada yang seperti ini. Yang ketiga ada yang seperti ini. Nah, tapi saya biasa pakai yang lurus. Kalau misalkan teman-teman mau pakai variasi yang tadi, tinggal dipilih aja. Nah, ini kayak gini. Kita hitung dari awal dulu. Yuk. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Nah, ini yang dimaksud dengan definisi otot itu seperti ini nih. Kalau orang biasanya kalau di umum dia bilangnya bukan definisi apa, ototnya supaya pecah gitu. Nah, ini. Tapi kalau bahasa itunya apa, definisi nih. Nah, ini fungsinya leg extension itu ya ini, terutama buat melatih otot yang di atas lutut seperti ini nih. Nah, kita beres set pertama, kita lanjut ke set kedua. Sekarang kita naikkan lagi bebannya. Nah, ini naiknya biasa disesuaikan dengan kemampuan teman-teman nih. Yang penting naik aja. Nah, udah gitu diangkat lagi, hitungannya masih tetap 12 repetisi. Dihitung 12. 1 2. Ini gak boleh gini nih. Suka ada yang gini nih. Yang gini nih. Nah, posisi gini. Ini gak boleh. Kalau bisa ini harus rapet. Bukan kalau bisa, emang harus. Harus rapet gini. Kemudian pinggangnya jangan gini ya. Ah, ada orang yang gini nih. Usahakan pinggangnya harus dikunci seperti ini. Nah, jadi fokus ke paha depan. Nah, clean 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Kita lanjut ke set berikutnya, set ketiga. Bebannya naik lagi. Nah, seperti naik lagi. Gak usah berat, tapi yang penting naik bebannya. Nah, hitungan masih tetap 12 kali repetisi. Yuk, seperti ini. Yuk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2. Jadi definisi ototnya biar lebih jelas. Setelah ini kita lanjut ke set terakhir, set keempat. Yuk. Nah, kita lanjut ke set berikutnya, set terakhir, set keempat biasa. Kita naik, bebannya harus naik, walaupun cuma sedikit. Hitungannya masih tetap 12 kali. Pikiran tetap ya harus fokus, karena fokus itu menurut saya itu sangat menentukan hasil. Seperti apa namanya, seperti kita mengisi ujian, kalau tidak fokus isi ujian itu tidak akan benar, sama dengan mengisi otot juga. Kalau kita yang nggak fokus, nggak bakalan, bentuknya itu nggak bakalan pas, nggak bakalan benar istilahnya ya. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2.
Nah, ini seperti ini. Tuh. Nah. Tuh, sip. Jadi, kalau otot pecah ini bagus nih. Yang enggak bagus itu pikiran pecah. Nah, ini nih. Sip. Setelah beres latihan leg extension, kita lanjut ke variasi ketujuh, latihan calf, yaitu betis. Buat ngelatih otot betis. Nah, ini. Seperti ini nih. Nah, alatnya di sana nih. Di sini nih. Nah. Nah, seperti ini. Nah, ini seperti ini. Nah, ini alatnya nih. Nanti kita setelah istirahat kita ke set pertama ya. Kita lanjut ke variasi ketujuh latihan calf, yaitu variasi terakhir buat latihan kaki. Posisinya seperti ini. Ini set pertama ya. Nah ini. Nah seperti ini. Didorong ininya. Nah hitungan ini seperti ini caranya. Jadi hitungan tetap pasti 12, cuma caranya ke sini. Jadi diturun 2 kali, naik sekali. 1, 2, 1, 2, tapi dihitung 1 kali seperti ini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Seperti itu. Untuk set kedua, saya akan dibantu oleh rekan saya. Nah ini, silahkan perkenalkan nih, biar teman-teman yang lain tahu. Halo, nama saya Teddy. Saya berlatih dengan Kang Rudi dari tahun 2017 sampai saat ini. Beliau mengajarkan saya program-program yang pernah diupload kemarin, itu cocok dengan saya. Jadi saya mengundang teman-teman sekalian yang nonton atau siapapun untuk berlatih bareng-bareng bersama kami di Segar Gym 2. Ditunggu buat teman-teman semuanya ya. Nah ini kita lanjut ke set kedua, bebannya dinaikkan. Nah gini, naiknya bebas disesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Ya. Nah ini diperhatikan nih, bagian otot ini nih. Nah ini. Nah ini buat latihan otot betis. Nah ini. Nah ini. Sip, bagus. 2 terus 3 4. Nah ini yang naik ini nih. 5 6 7 8 9 10. Jadi ini kalau istilah Mandarinnya itu bahasanya apa? Jingjet. Nah, ini nih. Tuh, kelihatan kan? Sip. Sip. Kita lanjut ke set berikutnya. Set ke 3, bebannya naik. Sip. Masih tetap 12 kali repetisi. Ini di pos kayak gini. Yuk. Yuk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Kita lanjut ke set terakhir, set keempat. Ya, enggak usah berat-berat, dihabisin aja enggak apa-apa. Udah cuma segini ini. Nah, kayak gini. Seperti ini. Itu kan masih tetap 12 kali. Yuk, perhatikan latihan terbisa ya. Yuk, di pusat itu kan kelihatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Nah, jadi betisnya harus kelihatan kalau ini, kalau latihan betis. Kalau nggak kelihatan berarti bukan latihan betis, latihan sulap. Nah, untuk program latihan kaki dari mulai squat, leg press, deadlift, lunge, leg curl sama leg extension, yang terakhir latihan curl betis. Cukup sampai di sini. Jadi buat teman-teman kalau misalkan latihan buat latihan kaki dipakai semuanya seperti itu.
Jangan lupa buat program selanjutnya biar teman-teman bisa mengikuti program saya. Like dan subscribe di bawah ini. Otot kawat, tulang besi, latihan squat cukup sampai di sini. Kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Kami patriot, kami ini patriot olahraga.